Selamat pagi. Nama saya Vijay Duri, anak lelaki Singkato. Boleh address saya sebagai Vijay. Saya telah berkhidmat di Bank Negara Malaysia selama 13 tahun. Okay. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai penipuan kewangan atau dipanggil sebagai financial fraud. Okay. Ketika ini berlaku terlalu banyak percubaan untuk memperdaya untuk mendapatkan mangsa penipuan kewangan. Okey. Tak kala cabaran-cabaran yang sedang dilalui oleh orang ramai, contohnya kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji, terpaksa duduk di rumah disebabkan pandemik. Okey, jadi pihak penjenayah, scammer ni mengambil peluang cuba menghubungi mangsa-mangsa atau potential victims melalui laman media, laman sosial, melalui WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Okay. Bukan macam dulu lagi, mereka lebih berinteraksi secara fizikal. Sekarang mereka dah canggih menggunakan laman media sosial untuk berinteraksi dan pancing mangsa-mangsa. Okay. Jadi hari ini saya ingin berkongsi mengenai tiga isu. Okay. Yang pertama mengenai skim cepat kaya. Okay. Sekiranya ingin dirumuskan skim cepat kaya lebih kepada cari downliner. Okay. Jadi macam mana kita nak detect yang mana betul, yang mana palsu, iaitu yang mana skim cepat kaya, kita perlu lihat modus operandi dia. Okay. Jadi sekiranya seseorang menghubungi kita, dia menawarkan untung yang tak masuk akal, okay, untung yang terlalu tinggi berbanding dengan fixed deposit return, iaitu pulangan simpanan tetap. Okay. Simpanan tetap biasanya pulangan dia lebih tinggi sekiranya dalam tempoh masa setahun. Okay. Skim cepat kaya ini memberikan atau menawarkan pulangan yang tinggi melampau lebih kurang 10% setiap bulan. Dari jangka masa agak singkat untuk mendapatkan pulangan yang begitu tinggi. Okay. Dan biasanya skim-skim ni dia petik nama negara asing. Dia takkan mengatakan dia dari Malaysia. Ni kerana sekiranya dia sebut Malaysia, mudah untuk kita buat semakan. Senang je kita nak semak dekat badan-badan berkuasa, boleh pergi secara fizikal ke alamat yang diberikan. Jadi sekiranya mereka sebut negara lain, jadi agak sukar untuk mendapatkan maklumat untuk validate, okay, untuk menyemak sama ada betul ke tidak entiti tersebut. Okay. Dan biasanya skim-skim cepat kaya ni dia akan suruh kita cari downliner, cari rakan kongsi atau cari orang ramai untuk melabu. Okay. Anda perlu ingat yang segala bentuk pelaburan mesti ada risiko untung atau rugi. Tiada pelaburan yang boleh beri jaminan yang pelaburan ni confirm untung, confirm dapatkan pulangan XX peratus. Okay. Kalau dia dah sebut tu, yang tu dah kira red flag lah. Anda perlu berwaspada dengan entiti-entiti tersebut. Okay. Biasanya
skim-skim ni dia akan tawarkan pulangan jangka masa pendek, jangka masa singkat iaitu 2 minggu atau ada yang bagi pulangan harian. Okay. Ada yang beri pulangan bulanan. Dan mereka akan mula beri pulangan supaya kita yakin dengan mereka. Okay. Sekiranya seseorang tu telah yakin, pihak scammer ni akan menyeru supaya pelabur ni mengambil personal loan, pinjaman peribadi, agak meningkatkan pelaburan. Pihak penjenayah ni akan cuba pancing orang ramai dengan memberikan pulangan yang tak masuk akal, pulangan yang agak tinggi, okay, dalam masa jangka masa yang agak singkat. Okay. Biasanya dia akan tawarkan contoh 10% pulangan setiap bulan. Jadi sekiranya seseorang tu mula dengan pelaburan yang rendah, contoh 3,000. Jadi dia akan mula pancing bagi 300. Jadi pada bulan kedua dia mendapatkan pulangan 300 tu, pihak penjenayah akan kata rasanya rugi kalau you kekalkan 3,000 saja, ambillah pinjaman peribadi. Okey, 100,000 dump in untuk dapatkan 10% tu. Okey. Jadi ramai yang terpedaya, ramai yang terjerat, ikut je. Dan pihak scammer ni dia suka gunakan celebrity atau orang yang ternama lah, tak kisah dia ni ahli politik atau apa-apa pentadbir. Dia akan gunakan seseorang tu untuk mempromosikan skim-skim dia. Okay. Contohlah kalau dia panggil seseorang celebrity tu untuk datang buat launching, okay, perasmian. Jadi ketika sesi penggambaran, sudah pasti selebriti itu akan tunjuk macam ni. Tanda macam ni bukan bermakna dia dah tengok skim ni, dah tengok produk ni, dah mengatakan skim ni sahih, skim ni boleh disertai. Okay. Jangan terlalu percaya yang dengan adanya penggambaran, adanya foto bersama seseorang selebriti atau orang ternama, bermakna semua ni selamat. Okay. Setiap seorang yang ingin melabur perlu jalankan tanggungjawabnya untuk semak dahulu dengan pihak berkuasa. Okay. Ada banyak pengalaman kami bila kita suruh pelabur buat semakan, dia semak kembali dengan penjenayah tu. Dia semak kembali dengan skim tersebut. Dia tanya, betul ke you all ni? Saya dah tanya Bank Negara, saya dah tanya pihak PDRM, kami dengar macam banyak penipuan. Korang ni betul ke? Sudah tentu penjenayah tu akan kata, kami sahih, kami selamat, kami ada segala bentuk lesen. Okay. Bila kita tekankan anda perlu buat semakan terus dengan pihak berkuasa. Okay. Contoh Bank Negara, Suruhanjaya Security, PDRM, SSM, buat semakan dekat pihak yang anda perlu percaya. Okay. Bukan yang anda percaya sahaja. Jangan rasa sedara anda atau kawan anda mempunyai lebih maklumat daripada pihak berkuasa. Okay. Kami pihak berkuasa mempunyai maklumat atau kami dalam kapasiti untuk menasihatkan anda yang mana betul, yang mana salah. Okay. Segala bentuk pelaburan mesti ada risiko untung atau rugi. Sekiranya seseorang datang kepada anda dan menawarkan sesuatu skim yang kata confirm untung, dah ada red flag kat situ, jangan terus percaya. Jangan mudah sangat percaya. Okay. Buat homework anda. Buat semakan-semakan yang perlu anda buat sebelum mengambil tindakan. Okay. Ada banyak kes di mana penawaran pelaburan ni dijalankan menerusi WhatsApp sahaja. Okay.
dan siap kata labu RM100 saja dapat RM10 atau dapat labu RM10 dapat berjuta. Ada banyak skim-skim atau dana yang dinamakan macam tu. Dan satu lagi, skim cepat kaya ni banyak menyalahgunakan agama. Okey. Contohnya, dia kata yang ni skim ni untuk membantu orang Islam sahaja. Untuk membantu orang Melayu sahaja. Ada juga skim yang mengatakan yang ni untuk bantu orang India sahaja. Okey. Dia mainkan peranan untuk provoke atau untuk memberi satu keyakinan yang yang ni hanya untuk jaga orang kita sahaja. Okey. Jadi jangan mudah terpedaya dengan tu. Okey. Bab soal bab duit ni kita kena lebih berjaga-jaga, lebih berwaspada dan buat semakan. Okey, jangan kerana anda dengar seseorang tu telah melabu dan tiba-tiba nampak dia dah bawa kereta baru, pakai jam tangan Rolex, dengan gaya hidup yang lebih mewah, kita percaya yang dia memang sudah jadi kaya disebabkan skim tersebut. Okey. Itu cara orang yang nak menipu, okey, menunjukkan kemewahan. Okey, jadi kebanyakan yang beli dari segi ambil loan dan beli hanya untuk memperagakan kemewahan. Okey, untuk tunjuk yang dia dah kaya agar orang ramai turut serta skim tersebut. Okey. Jadi jangan mudah percaya, buat tanggungjawab anda dengan buat semakan lanjut. Okey. Ingat setiap satu pelaburan anda nak bayar duit bukan ke akaun peribadi seseorang. Okey. Sekiranya entiti itu betul, anda akan ada kontrak yang sah. Okey. Kebanyakan pelaburan yang kami nampak dari segi through WhatsApp, dia akan pressure supaya dia akan beri tekanan agar kita cepat masuk pelaburan. Okey, dia akan kata pelaburan ni open untuk setakat pukul 5 petang ni sahaja. Jadi, siapa yang tertinggal tak boleh nak masuk skim ni. Okey. Jadi, jangan rasa diri anda ditolak, being pushed untuk masuk kontrak, untuk melabu. Okey. Pastikan ada perjanjian yang sah. Okey. Demi keselamatan anda, anda perlu tahu perjanjian tersebut mesti di-stamp. Okey, mesti ada proses yang tuan dah lalui. Maksudnya dua-dua pihak telah sign, telah tanda tangan dan perlu lihat intipati perjanjian tersebut. Ramai yang mengatakan yang ni pelaburan, tapi dalam perjanjiannya dia lebih kepada pinjaman sosial, pinjaman atau pelaburan bersama untuk tertiba je ada satu usaha sama yang mereka nak buat projek lain. Padahal dalam komunikasi awalnya, pelaburan contohnya untuk forex. Okay, yang mana memang tak sah pun. Okay, forex trading. Tapi dalam perjanjian lebih kepada nak usahakan ladang. Okay. Jadi orang ramai perlu peka dengan apa yang dimeterai antara parti-parti ini. Okay. Yang tu sedikit sebanyak mengenai skim cepat kaya. Okay. Jadi ingat anda tidak boleh percaya dengan sesiapa yang merujuk kepada anda menerusi WhatsApp mengatakan skim ni boleh dipercayai dan dia boleh tunjuk segala bentuk lesen. Semak dulu dengan pihak berkuasa. Ada banyak je skim-skim di luar sana menyalahgunakan lesen bank negara. Dia buat lesen palsu, kononnya lesen tu diberi oleh bank negara. Semak dahulu dengan kami, segala pihak yang mempunyai lesen dari bank negara namanya tertera di laman web kami, laman sesawang kami www.bnm.gov.my. Okay. Jangan terpedaya dengan apa yang dia kata ada lesen sah. Dia boleh tunjuk je apa pun. Okay. Semak dahulu dengan kami,
supaya kami boleh pastikan yang tu penyalahgunaan nama bank negara atau logo bank negara, atau memang mereka mempunyai lesen yang sah. Satu lagi perkongsian yang saya ingin buat pada hari ini adalah mengenai Macau scam atau penipuan menerusi panggilan telefon. Okay. Baru-baru ni Macau scam telah mendapat perhatian dari orang ramai. Ramai yang mula berbincang mengenai Macau scam di social media dan juga keluar paper mengenai perkara ini. Padahal isu Macau scam ni telah disebarkan. Okay. Telah ada banyak laporan polis dan juga laporan akhbar, siaran akhbar mengenai Macau scam ni dah lebih 10 tahun. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan Macau scam ialah penipuan melalui telefon, penyamaran yang dibuat oleh pihak scammer, penjenayah ni, dan dia menyamar sebagai pihak berkuasa. Contohnya, orang bank, okay, sebagai pegawai Bank Negara Malaysia, pegawai custom, LHDN, pos laju dan juga pegawai polis. Okay. Ada juga kes-kes yang mengatakan dia ni dari SPRM. Okay. Jangan panik. Okay. Jangan panik kerana segala panggilan yang dibuat ni dibuat oleh penjenayah tersebut untuk menjadikan kita panik dan menzahirkan mengenai maklumat akaun peribadi kita. Okay. Sekiranya kita tidak panik, rasanya kita lebih selamat. Okay. Apa yang kita perlu buat ialah tamatkan segala panggilan yang anda dapat dari nombor yang tidak dikenali. Okay. Pihak Macau scam ni, dia akan mula memperkenalkan diri dia sebagai wakil bank. Contoh modus operandi yang pernah ada. Dia memperkenalkan diri sebagai wakil bank dan mengatakan anda mempunyai hutang kad kredit 2 bulan tak bayar. Contoh, pernah ada transaction Shopee atau BigPay sebanyak RM9,000 beli TV. Okay. Jadi ramai yang akan rasa panik dan mengatakan saya tidak pernah buat transaksi tersebut. Dan pihak penjenayah ni memberi boleh memberi maklumat mengenai diri kita, nama kita, nombor IC kita, alamat kita dan semuanya betul. Okay. Dalam keadaan tersebut, pihak scammer ni dia akan menawarkan perlindungan atau dia ingin menjadi hero lah. Dia akan membantu anda dengan mengatakan saya boleh salurkan atau boleh pass line ni, transferkan panggilan ni ke Bukit Aman atau ke Bank Negara Malaysia untuk membantu. Jadi dia akan transferkan panggilan tu ke seseorang, rakan penjenayah dia yang mengatakan dia dari bahagian laporan Bank Negara Malaysia. Dan orang yang menyamar sebagai wakil Bank Negara Malaysia ni akan mula mendapatkan maklumat-maklumat peribadi anda. Okay. Contoh, dia akan tanya kat mana lagi ada loan, kat mana lagi ada credit card, mana lagi ada savings account, berapa banyak duit yang anda simpan dalam akaun tersebut. Dan kemudiannya dia akan kata ada scammer sedang menyalahgunakan akaun anda. Okay. Untuk selamatkan akaun anda, masukkan segala duit yang anda ada ke akaun pihak ketiga yang dilantik oleh mahkamah. Dia akan beritahu kita yang akaun ni telah dispesifikasikan oleh mahkamah sebagai akaun untuk simpan duit-duit orang ramai. Okay, untuk halang scammer. Okay. Jadi ramai yang terpedaya dengan tu yang akan pindahkan segala duit yang mereka ada ke dalam akaun tersebut. Dan janjinya, dia akan buat siasatan, dia akan nasihat anda supaya tidak
memberitahu perkara ini kepada sesiapa pun untuk jangka masa 3 hari. Kenapa 3 hari? Katanya perlu ada siasatan lanjut. Jangan beritahu sesiapa kerana mungkin orang terdekat dengan anda adalah penjenayah tersebut. Okay. Jadi ramai yang ikut menuruti arahan tersebut. Kononnya arahan dari Bank Negara kan? Jadi dia ikut segala nasihat tersebut. Dan pada hari keempat, dia mula membuat panggilan ke Bank Negara Malaysia untuk menyemak kat mana duit saya, bila saya boleh dapatkan balik duit saya. Dalam masa tersebut, pihak penjenayah tu dah hilang dah. Duit tu dah lesap dah. Okay. Baru-baru ni trend yang kita lihat, anda pun mungkin telah baca dalam surat khabar, pesara hilang 1.3 juta. Kerani hilang 800,000. Okay. Guru-guru, bekas guru atau pesara guru kehilangan duit 2 juta. So, kes-kes seperti ini berlaku kerana tiada semakan dekat Bank Negara atau pihak berkuasa sebelum pindahan dibuat. Okay. Yang paling penting, sekiranya seseorang buat panggilan tersebut dan beritahu anda terlibat dengan kes culikan atau kes dadah atau kes money laundering, okay, pihak Macau Scam ni, okay, dia akan memberitahu seseorang tu yang dia nak jadikan mangsa tu, yang dia terlibat dengan money laundering, okay. Jadi sekiranya anda mendapat panggilan tersebut, atau dia boleh kata kononnya dia dari Bukit Aman atau SPRM, jangan rasa tertekan atau jangan rasa panik. Okay. Hubungi pihak polis atau Bank Negara untuk mendapatkan nasihat lanjut. Okay. Baru-baru ni kes-kes Macau Scam ni yang kami lihat, kebanyakan mangsa ni dia panik kerana perkataan money laundering. Okay. Dia tak patut rasa takut. Okay. Dia tak pernah buat salah. Jangan rasa takut. Jangan panik. Terus buat panggilan kat Bank Negara atau pergi kat balai polis terdekat untuk berbincang, untuk beritahu apa yang telah berlaku. Okay. Kebanyakan nombor yang tertera kat smartphone kita ni, jangan percaya sangat yang nombor tu adalah nombor pemanggil. Okay. Sekarang ada macam-macam teknik yang digunakan. Okay. Dia gunakan teknik spoofing, di mana nombor yang tertera pada skrin smartphone anda bukan nombor sebenar. Okay. Nombor sebenar anda tak nampak. Okay. Jadi banyak Macau Scam sekarang ni dia gunakan teknologi, gunakan spoofing untuk panikkan orang, untuk memberikan satu keyakinan yang pemanggil tu adalah pemanggil dari pihak bank, SPRM, bank ataupun Bank Negara. Okay. Apa yang anda, langkah bijak yang anda perlu buat sekiranya nombor tu dari nombor yang tak dikenali, anda tamatkan panggilan tersebut. Okay. Jangan pindahkan wang anda atas arahan sesiapa. Biar duit tu dalam akaun, selamat. Duit dalam akaun sentiasa selamat. Jangan pindahkan duit tu keluar. Okay. Jangan zahirkan, jangan beritahu maklumat peribadi akaun anda kepada pihak ketiga. Okay. Tak perlu beritahu. Apa-apa siasatan, anda perlu pergi secara peribadi kat Bank Negara ataupun pihak polis. Okay. Tiada siasatan yang akan dibuat melalui telefon. Okay. Jadi sekiranya anda dapat message, SMS atau panggilan dari pihak yang tak dikenali, jangan layan. Okay. Itu cara yang lebih selamat. Okay. Kepada sesiapa yang telah lalui proses tersebut dan mungkin ada yang telah jadi mangsa, dah transfer duit, dah pindahkan duit, duit tu dah lesap dah, jangan duduk diam. Buat laporan, berikan maklumat supaya pihak berkuasa boleh buat siasatan. Okay. Yang kedua, kongsilah dengan rakan-rakan, saudara mara anda supaya
mereka boleh lebih berjaga-jaga, lebih berwaspada. Okay. Anda mungkin dah tertipu. Okay. Mungkin yang tu pengalaman untuk anda, pengalaman yang sebenarnya bukan menggembirakan, tapi mungkin pengalaman tersebut boleh digunakan untuk menyelamatkan duit orang ramai. Mungkin di kalangan saudara mara anda. Okay. Dan kami ingin berkongsi juga mengenai mule account atau dikenali sebagai akaun tumpang atau akaun keldai. Okay. Ramai suri rumah, penuntut-penuntut universiti, budak-budak muda yang terjerat dengan isu akaun keldai. Okay. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan akaun keldai? Okay. Di mana akaun seseorang, akaun bank seseorang digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau untuk menerima wang yang menyalahi undang-undang. Akaun keldai bermaksud akaun anda, akaun bank anda digunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan yang tidak sah atau untuk menerima duit yang menyalahi undang-undang. Okay. Contohnya skam-skam yang saya sebut sebelum ni, Macau scam, skim cepat kaya, duit yang mereka terima kebanyakan adalah menerusi akaun peribadi. Dan akaun peribadi ini dimiliki oleh pihak ketiga, iaitu akaun-akaun keldai, mule accounts. Okay. Sekiranya anda benarkan akaun anda digunakan oleh pihak ketiga, okay, dengan apa-apa habuan, contoh dia bayar sewa setiap bulan bagi RM1,000, RM2,000, atau secara tidak sedar anda telah beri akaun anda, contoh anda buat permohonan pekerjaan menerusi online, okay, pihak syarikat yang menawarkan pekerjaan tu menasihati anda untuk buka akaun dan beri akaun tu kepada syarikat untuk tujuan pentadbiran atau sebagai cagaran untuk mereka. Jangan percaya, sebab akaun anda akan digunakan untuk tujuan yang tak sah. Jadi segala duit yang diterima atas jenayah-jenayah yang dilakukan oleh scammer ni, anda yang akan terlibat, sebab akaun tu atas nama anda. Okay. Jadi tindakan undang-undang boleh diambil ke atas anda kerana menerima wang yang tak sah di sisi undang-undang. Okay. Ramai yang tak sedar sebenarnya implikasi memberikan akaun kepada pihak ketiga. Ada yang mengatakan ada kes-kes yang boyfriend atau tunang minta pinjam akaun. Jadi atas dasar kepercayaan, dia benarkan akaun dia digunakan oleh pihak ketiga. Okay. Apa yang berlaku, pihak ketiga tu telah mendapat habuan bulanan. Okay. Dan sekiranya mangsa-mangsa skim cepat kaya atau mangsa penipuan panggilan telefon membuat laporan polis, dia akan memberikan maklumat ke akaun mana yang dia pindahkan duit. Jadi akaun tu akan diletakkan di bawah siasatan polis. Sekiranya sesuatu akaun disiasat dan kemudiannya akaun tu akan di-tag. Okay, di-tag maksudnya sekiranya anda buat semakan dalam semak mule, besar kemungkinan akaun atau maklumat akaun tersebut sudah disenaraikan dalam semak mule. Okay. Jadi implikasinya, kemungkinan besar akaun bank anda akan ditutup. Dan akaun bank anda yang lain juga turut ditutup disebabkan oleh maklumat tersebut. Okay? Sebab jenayah dilakukan menggunakan akaun anda. Okay? Jadi implikasi bukan setakat itu sahaja. Anda kalau penuntut yang baru lepasan universiti nak mendapatkan pekerjaan, kebanyakan syarikat atau majikan akan menyuruh anda memberikan maklumat akaun supaya gaji boleh dibayar ke dalam akaun. Okay.
sekiranya anda tidak dapat memberikan akaun atau maklumat akaun, anda tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Okay. Jadi dia akan menjejaskan masa depan anda untuk mendapatkan satu pekerjaan yang baik atau menjalankan apa-apa perniagaan. Susah anda nak buat perniagaan tanpa akaun. Okay. Jadi pada awalnya anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun anda. Okay. Jangan zahirkan maklumat peribadi akaun anda. Jangan benarkan pihak ketiga menggunakan akaun anda. Okay. Baru-baru ni kami dapat panggilan telefon. Okay. Dari seseorang yang mendapat pekerjaan di contact center. Okay. Si gadis ni yang mendapat pekerjaan di contact center ni, dia disuruh membuka akaun di bank. Okay. Dan prepaid dan menggunakan nombor tersebut untuk tujuan contact center tersebut. Okay. Jadi setiap hari dia akan diberi satu senarai nama dengan nombor telefon untuk buat panggilan. Dan ni lebih kepada menawarkan bank loan. Okay. Yang ni dinamakan bank loan scam. Okay. Jadi dia akan buat panggilan menawarkan pinjaman, dia akan pancing orang dengan mengatakan sekarang musim pandemik, ramai kehilangan kerja, kami mudah carakan permohonan pinjaman. Okay. Jadi dia akan tawarkan pinjaman kononnya dengan interest yang rendah, dengan faedah yang rendah, 2% per annum. Okay. Jadi ramai yang tertarik, satu mudah, cepat dan juga murah. Ramai tertarik dan ingin mendapatkan pinjaman tersebut. Untuk tujuan pemprosesan, pihak pemanggil tu, pihak scammer tu, dia akan kata untuk tujuan pemprosesan anda perlu bayar fee pemprosesan RM6,000. Okay. Contoh seseorang tu ingin mendapatkan RM100,000 personal loan immediately, pinjaman peribadi RM100,000, dia perlu bayar RM6,000 sebagai processing fee. Jadi dia bayar ke dalam akaun keldai tersebut. Okay? Yang bekerja tu. Jadi selepas tu tak mungkinlah dia akan dapat RM100,000 tu. Jadi dia akan buat laporan polis mengatakan dia dapat panggilan dari nombor sekian-sekian dan telah pindahkan wang ke akaun sekian-sekian. Okay. Jadi pekerja tersebut yang akan terbabit dalam siasatan kerana menggunakan akaun yang didaftarkan atas nama dia dan juga nombor telefon turut didaftarkan atas penama tersebut. Okay. Jadi pihak majikan tersebut atau scammer, dia memang di sebalik tabir. Dia takkan kena. Yang akan kena pekerja tersebut. Okay. Jadi orang ramai perlu sedar apa yang mereka sedang lakukan. Kalau mereka dah rasa apa yang mereka lakukan ni tak betul, macam jenayah, dia perlu bertindak cepat, hubungi pihak berkuasa, jumpa pihak polis, hubungi pihak bank negara, dapatkan nasihat, kami akan bantu. Okay. Ingat, segala tindakan yang kita ambil, okay, termasuk pelaburan tadi tu, skim cepat kaya, akaun tumpang, ni semua ada implikasi undang-undang ke atas diri kita. Okay. Sebagai pelabur, untuk skim cepat kaya, untuk pengambilan deposit tanpa lesen, anda bukannya mangsa. Okay. Dari mata undang-undang, dari sudut pandangan undang-undang, anda bukannya mangsa. Okay. Anda dianggap accomplice. Okay. Bersubahat dengan penjenayah tersebut. Jadi tindakan undang-undang boleh diambil ke atas diri anda dan hukumannya serupa dengan penganjur skim tersebut. Okay. 10 tahun penjara dan boleh dikenakan denda yang berjuta-juta. Okay. Atau kedua-duanya sekali. Okay. Jadi jangan ingat
anda pelabur saja, anda mangsa nak minta tolong pihak berkuasa untuk dapatkan balik duit. Okay. Biasanya nak dapatkan balik duit, jangan haraplah, sebab yang tu dah memang penipu. Dah memang dia memang berniat nak ambil duit anda. Okay. Jadi ingat implikasi undang-undang atas segala tindakan anda. Sama ada anda memberikan akaun anda atau anda melabur ke entiti-entiti yang tidak dilesenkan. Okay. Untuk segala pertanyaan, anda perlu hubungi pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia. Untuk Bank Negara Malaysia, anda boleh buat panggilan ke BNM Telelink. Nombor talian 1-300-88-5465 atau menghantar email melalui web form kami, e-link, ada tertera di laman sesawang Bank Negara, www.bnm.gov.my. Okay. Anda juga boleh buat semakan di Semak Mule, PDRM, dan juga Investor Alert di bawah Suruhanjaya Security. Okay. Maklumat-maklumat telah dipaparkan di laman sesawang untuk kemudahan orang ramai buat semakan sebelum bertindak. Okay. Terima kasih. Untuk Bank Negara Malaysia, kami telah senaraikan beberapa entiti dalam senarai amaran pengguna kewangan atau dikenali sebagai Financial Consumer Alert. Setakat ni ada lebih dari 400 entiti yang telah disenaraikan. Sila semak dahulu. Kami juga mempunyai Financial Fraud Alert untuk kes-kes yang telah dibawa ke mahkamah. Semak dahulu entiti yang disenaraikan sebelum bertindak untuk melabur dalam skim-skim yang ditawarkan. Senarai-senarai tersebut adalah untuk panduan sahaja. Sekiranya entiti itu tidak disenaraikan ke dalam Financial Consumer Alert tersebut, bukan bermakna entiti itu sah. Okay? Jadi gunakan tu sebagai satu panduan. Sekiranya ingin mendapatkan maklumat atau nasihat lanjut, hubungi kami. Kami bersedia untuk menasihati anda berdasarkan skim-skim atau entiti yang merujuk kepada anda.